Hai guys, kembali lagi di channel ini. Hari ini saya mau mengajak kalian melihat tanaman ini. Ini cabai besar, tapi bisa disebut dengan sweet Italian pepper. Cabai ini tidak memiliki rasa pedas ya. Biasanya dimasak dengan tumis, bisa atau enggak dibuat lalapan. Jadi sesuai selera kita aja. Untuk selengkapnya yuk simak video berikut ini ya. Terima kasih.